Baiklah, kalau begitu jadi teman-teman semua, ini adalah kelima hero yang udah diambil dan juga kelima player yang bisa kalian saksikan bersama-sama pertandingan di game pertama, di match yang kedua, NJID Aiko versus EVOS Esports. Oke, masih mencoba untuk berjalan dari NJID Aiko 1-3-1. Sementara itu EVOS cukup ramai di arah mid lane-nya ya. Oke, udah mulai nyebar sedikit. Berarti Roger-nya lebih dipilih untuk secure langsung ke arah blue buff kah? Oke, sama. 1-3-1. Wow, udah keluar stikernya barusan dari Lord Muni tentunya. Dan sekarang Jenny di sini yang bakalan berhadapan dengan 3 orang dari tim NJID Aiko. Bisakah mereka menahan gempurannya? Dan sekarang lebih memilih untuk merebut ke arah Little Wanderer sih. Iya, ini juga bisa dibilang masih memperbukakan dengan satu Little Wonder yang ada di bagian depan, lalu udah ada stiker-stiker yang dikeluarkan. Lord Jenny cukup baik untuk melakukan positioning yang baik, tapi dia terlalu maju sendirian untuk sekarang, tertinggal sebelumnya ada jauh head yang menemani, tapi sekarang mereka langsung aja dipukul mundur perlahan. Luar biasa sekali, tapi di bagian atas ada Yuzhong dan juga Tamus yang melakukan fight, di bagian bawah ada Chou dan juga Ruby, tapi di bagian tengah jago dah, ya ampun namanya Mels jago dah, isi yes, apa? Ini dia, dia bakalan mencoba untuk mengamankan blue buff-nya karena tadi sebenarnya masih bisa ditahan. Tapi lihat Violet sama Jenny di sini, wow Violet-nya berani banget untuk langsung maju dan Lancelot-nya masih ada terus untuk coba untuk kabur. Tapi blue buff-nya asli gak dikasih main. Blue buff-nya gak dikasih, apalagi dengan pass terbaru nih ya, yes. Blue buff. Kalau kita ngambilkan satu orang mungkin defense-nya bakal normal, tapi kalau udah ada dua orang, ada tiga orang, defense-nya semakin kuat dan mentok di angka 60%, defense-nya akan semakin meningkat. Ini menjadi sebuah PR tambahan lagi, apalagi kalau diinvent oleh tim lawan. Nah, cukup kasih presence aja itu udah cukup untuk naikin defense-nya dan oke, Pitchex gini masih berhasil recall tentunya. Tapi di arah top lane tadi udah sempet coba untuk di-press dari Ideas bersama dengan dua orang dari EVOS Esports. Agak kesulitan karena laning-nya di sini ngelawannya Violet dan juga Caramel. Jadi dia harus pinter-pinter maininnya dan juga defensif di meluk turret sih tadi. Harus menjadi first blood. Benar sekali, tapi di bagian bawah terjadi pertempuran lagi. Ada satu yang terstun, terus dikeluarkan. Tapi itu pun gak sempat untuk menyelamatkan ataupun membuat dia bisa kabur. Hanya saja sekarang Jet Kundo udah dikeluarkan. Ada Sunpo masih dikejar-kejar Ruby. Untung bisa kabur. Udah level 4, sedikit lagi. Malah salah blinker. Aya naon etate. Untungnya masih bisa mendapatkan satu point kill terhadap Ruby. Iya, Spikanya masih berhasil di take down, jadi seenggaknya satu tekan satu. Cuman sekarang dari EVOS sendiri dia jauh lebih unggul sih. Yep. Karena networknya udah dipegang sama mereka, selisih 1300-an. Ini udah oke banget, apalagi ini baru di menit kedua menuju ketiga. Untung berhasil mendapatkan blue buff-nya, setidaknya Lancelot bisa selamat. Tapi Puni tadi hampir aja bisa diambil oleh player dari NJID Aiko. Sementara itu udah ada satu pancer yang dikeluarkan, tapi dia lebih memilih untuk mundur, belum mau melakukan komit terlalu dalam terhadap Parsha yang tepat berada di depannya. Tapi di bagian bawah, Chou mendapatkan sebuah kesulitan. Ada dua orang yang masuk ke dalam outer turret-nya di bagian atas. Akankah ada tabrakan mau, dan benar aja. Udah ada Way of Dragon dikeluarkan. Revitalize kali ini langsung di pop up. Tapi ternyata Roger-nya jauh lebih sakit dengan cakaran-cakaran yang dikeluarkan oleh Roger. Iya, Stan juga tadi masih ada skill kedua Don't Walk Run dari seorang Ruby, berhasil menghabisi Favela di arah bottom lane. Dan Pitch X-Gray pun mau gak mau dipaksa untuk mendefense sih. Iya, Ideas pun di bagian atas. Mungkin untuk beberapa saat pertama bisa dibilang Ideas ya dalam kesulitan yang cukup dalam gitu loh. Tapi kita nggak tahu nantinya ke depan bagaimana setelah dia mendapatkan item. Belum lagi dengan Black Dragon Pom dia bisa kabur. Sakit banget. Untungnya masih ada pacar, tapi ternyata Ejector berhasil ke menghilangkan Lancelot. Tertangkap basah oleh Lord Puni, walaupun Lord Puni harus mengorbankan nyawanya. Cukup sulit karena ngelihat dari line up EVOS Esports sendiri, sadar gak sih mereka itu banyak banget hero range-nya. Kayak kalau mau yang bisa dideketin sama Lancelot itu paling Puni, Pika. Dia punya lifesteal cukup kencang. Kalau misalnya Jenny itu partialnya bahaya banget loh. Dia punya positioning dan dia punya timing untuk feather airstrike, itu menyeramkan. Benar kali, apalagi ya kita tahu lah Parsha dengan walaupun dia berada di paling belakang tapi damage-nya bisa aja di paling depan gitu loh, dengan jarak yang begitu besar dari feather airstrike.
Waduh, bahaya banget sih. Lancelotnya udah terkena dua kali. Ketinggalan untuk sisi golnya, tapi untuk Ideas di bagian atas sendirian dikeroyok oleh tiga orang. Dia harus merelakan satu ulta turretnya. Hidrasil yang dikeluarkan, bisakah dia menggocek satu hit terakhir? Dan ternyata Ideas pun ditiban oleh artileri dan langsung menghilang begitu aja. Udah ada Karamel dengan Roger di bagian belakang dengan setengah HP, memberikan sebuah tembakan ke arah monster jungle sebelum mereka Nginven masuk ke arah blue buff milik dari NJID, Aiko Helen. Bisakah dia bertahan? Meteor Shower udah langsung dikeluarkan begitu aja. Revitalize pun kali ini langsung di pop up. Tapi untuk Chang'e-nya gak bisa lagi bertahan. Ada di depan sana Baxia dan juga Lancelot. Baru aja masuk tapi udah harus keluar lagi. SP-nya tersisa satu bar kurang. Udah ada layang-layang berbentuk naga langsung nabrak ke arah 4 orang yang langsung aja mau turun ke bagian bawah. Dragon Tail dikeluarkan. Tapi dia pun langsung menghilang beserta Cho. Nggak bisa, itu tadi dari girl touch-nya seorang Yuzhong, dia itu nggak cukup cepat untuk bisa masuk. Arwah-arwahnya itu ketika dia udah dapet stack-nya, nah yang di bagian sini nih, itu dia nggak cukup cepat untuk masuk, nggak seinstan sama lifesteal-nya Ruby. Benar. Makanya itu dia kalah, udah gitu dia juga di geng sama 4 orang. Maksudnya kayak dia masuk ke tengah formasi dari teman-teman EVOS Esports gitu loh. Kalau dengan Yuzhong yang waktu pertama kali keluar, okay. Itu pasti bisa dihabisin. Kalau dengan Yuzhong yang sekarang, enggak. Iya, apalagi Yuzhong kemarin kan juga baru di-nerf, ada tambahan cooldown di dalam skillnya. Regen SP-nya juga sempat di-nerf gitu. Banyak sekali nerf yang udah dilakukan terhadap Yuzhong, tapi itu masih menjadi pilihan untuk anak-anak NJID Aiko. Di bagian atas Ruby-nya seorang diri berani banget nginvent masuk ke arah inner turret yang dimiliki oleh anak-anak NJID Aiko. Sementara itu untuk Baxia-nya berubah menjadi ban. Mau kabur kemana? Sempatkah dia? Yap, Sasi sempat ejector dari Lord Puni, belum bisa mendapatkan Baxia. Okay, tapi Favela di sini dengan penggunaan Chow-nya yang masih belum menunjukkan performanya yang terbaik sih menurutku. Okay, Ruby berhasil di takedown, tapi itu butuh 3 orang dari NJID Aiko. Dan ini jadi informasi yang bagus banget untuk Evasi Sport karena okay, 3 di arah atas ini mid sama bottom bisa kita ambil. Mid sama bottom bisa diambil, ada Bloodlust tadi yang udah langsung diamankan aja. Tapi Mitra Astra kali ini langsung dikeluarkan. Aida sakit banget satu hit terakhir. 4 orang udah langsung ada di bagian tengah. Ejector yang berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Smart Missile udah dikeluarkan juga. Tapi Baxia masih sanggup untuk menahan pahitnya damage yang dikeluarkan. Meteor Shower memandikan ke arah Tamus. Tapi Tamusnya masih cukup kuat. Inferno-nya begitu membantu terhadap hero tersebut. Okay, sementara itu di arah mid lane ternyata Karamel di sini masih mencoba untuk mencicil inner turret. Tapi ada Picek Skirei baru saja terbang ke arah depan. Dan ada Jenny, sakit lihat. Sakit banget, buset. Apa itu, Bu? Jenny tuh bener-bener ya, partialnya tuh harus di-ban, tau gak sih? Sumpah, dia tuh kalau udah pakai Pacha, positioningnya menyeramkan banget. Okay, tapi sekarang udah ada Phantom Execution, tapi belum berhasil untuk mengenai ke arah Jauhe. Jauhe-nya pun gak bisa lagi bertahan. Di bagian belakang, Tamusnya nabrak langsung. Inferno udah di pop up, digaruk-garuk oleh Karamel. Dan ternyata itu pun membuat sebuah kematian terhadap beberapa player yang ada di tubuh NJID Aiko. 14-4 poin sekarang. Begitu jauh, begitu mendominasi EVOS Esports. Salto depan tadi ya. Iya, sayang banget. Tadi ketika Mels coba untuk masuk, dia langsung di ejector dan langsung di follow up aja sama Karamel yang ada di sana. Plus Helen ketika mau bantu udah terlambat, ketika dia udah mau balik badan nggak bisa. Jenny udah buka feather airstrike langsung kena slow, dah nggak bisa cabut. Waduh, asli. Oh, stiker yang keluar lagi, bu. EVOS Esports deh. Widi. Langsung lagi dikeluarin sama Puni tentunya, dan ada Picek Skirei berada terlalu depan tentunya. Mencoba untuk dimandikan dengan Meteor Shower, tapi cukup kesulitan karena Jenny sudah datang lagi. Ya ampun, apaan itu, ada bom atom yang jatuh dari atas menghilangkan 2 player. Dan bahkan sekarang ada 3 player yang menghilang dari NJID Aiko. Tonrosnya belum terasa, tapi di bagian belakang Aidas terjebak sendirian. Dilempar layaknya bola voli yang dilemparkan ke tim lawan. Begitu menyakitkan. Dan sakit sekali dikeroyok rame-rame seperti itu. Tapi Mels jago dah. Flicker ejector Lord Puni. Oh my god. Ini benar-benar Lord dari Lord dari Lord dari Lord. Iya, Puni. Ya ampun. Nggak bagus ini untuk NJID Aiko. Mereka kayak udah harus bisa, aku bilangnya berubah draft mereka sih. Sumpah. Draft kayak gini nggak sanggup untuk melawan EVOS. Karena EVOS way ahead, apalagi dengan penggunaan jahat dari Puni sih.
jawhead-nya ganggu banget. Mungkin ini nanti kalau kita interview dan kalau misalnya EVOS menang ya. Iya. Puni bisa sih kita interview.